isnada minhu udwun tadaa sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu jasad di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, bagaikan satu jasad. Apabila ada sekelompok jasad, ada sebagian jasad yang merasakan sakit, yang tersakiti, maka seluruh jasadnya akan merasakan sakit. Saudara-saudara kita di Rohingya, orang-orang muslim, laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya, sedang dibantai oleh orang-orang budak biadab, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di sana, luka mereka adalah luka kita, saudara-saudara. Derita mereka adalah derita kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Membunuh anak-anak perempuan mereka sama dengan anak-anak perempuan kita dibunuh, saudara-saudara. Anak-anak perempuan mereka yang diperkosa sama seperti memperkosa anak-anak perempuan kita. Bapak-bapak, ibu mereka yang dibunuh sama dengan membunuh bapak dan ibu kita. Oleh karena itu, saya sampaikan, kami sampaikan kepada kalian, hei orang-orang Myanmar, dan kalian para polisi-polisi yang ada di depan, kalau kamu bangsa Indonesia, kalau kamu rakyat Indonesia, bantai. Demi Allah, kalau pembantaian ini terus berlangsung, maka jangan salahkan kami kalau kami umat Islam Indonesia bantai seluruh umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waqtuluhum haitsu ma sajidtumuhum wa akhrijuhum haitsu min akhrijuhum.